ternyata diomongin sama adikku ada selasi bukan salasi. Salasi itu berarti kalau bahasa Arab, kalau bahasa Jawanya itu seloso. Tanya kerasa banget. Kok santan sih? Degan, cak. Jadi buat mbaknya yang jualan, maaf ya mbak ya kalau kita ada sedikit komplain atau sedikit masukan bukan komplain, masukan. Halo, assalamualaikum dan salam sejahtera. Nah, ini aku tadi malam-malam sama adikku habis aktivitas mutuin baju, ngebikin baju juga ya Fit ya. Harus aktivitas meskipun kita cuma mutu-mutu. Capek juga ya Fit ya ternyata. Haus. Ya. Capek juga. Kalau capek maksudnya? Haus. Kalau udah haus kita pengen apa yuk? Yang seger-seger toh. Ya seger-seger. Nah kebetulan di dekat rumah kita itu ada apa Fit? Es degan candu. Kayak gimana tuh? Itu rasanya enak banget mas. Aku pertama kali beli. Itu aku yang rasa leci. Nah tadi kok aku ditawarin sama adikku, mas mau nggak es degan candu? Ini enak banget mas, aku pertama kali minum itu, bikin nagih, bikin candu. Ya sweet, kebetulan aku juga haus dong. Ya udah dipesen sama adikku ini. 5 varian rasa, sebenarnya sih 6 ya Fit ya? 6 sama durian, aku suka durian. Tapi berhubung duriannya gak ada, ya udah aku beli 6. Beli 5 buat ibu, buat sampean, buat aku, buat Balkis sama Iyu. Nah ini variannya ada apa aja Fit? Ada kuwut, original, nakadoko panda susu, leci sama apukat susu. Wow ini seger banget, aku pengen nyobain nih Fit. Iya makanya ayo silahkan, ayo maaf nih mas. Asli ono ening enak iki, senengane ening. Berhubung ening kan gak kesini ya. Aku pengen yang original dulu karena apa-apa itu yang harus original yang dicobain. Iya, heeh. Enak banget. Sama lo Fit. Aku apa ya? Aku leci udah pernah. Aku yang aku itu kuwut ini spesialnya tuh ada nakadikoko. Tuh nakadikoko sama salasi nanti saya mencoba ya bareng-bareng. Okay. Tuh. Jadi kita minumnya bareng-bareng ya. Jadi tahu biar rasanya enak. Coba ya kita review ya. Iya. Bener enggak yang diomongin sama Vido? Dikocok dulu loh, Mas. Iya, ini tadi aku salah ya. Aslin dikocok sih sebelum di. Oh, udah. Beneran ini aku udah haus banget, Bulur. Bismillahirrahmanirrahim. Kelupaan belum dikocok ya. Iya. Kuwut iki ono apa tuh? Mane tak kocok-kocok. Iya. Kuwut iki Mas ono jeruk lemon. Iki kok kayak khas Bali ngono Mas kuwut. Jadi dalamnya itu ada apa aja tuh? Iki ada salasi, ada es degan, terus nata di kuku, terus iki kopi lemon iki perasan sama lemon. Enak beneran, ai seger. Pokoknya es ini enak banget. Murah Mas ya ini iki. Berapa segini? Antara piro ya? Aku lari lah pokoknya emang tak transfer wingi. Aku soalnya apa iku jenenge wis kabeh iku piro Mas, Mbak? Oh, gitu. Nanti pokoknya kalau kalian penasaran pesannya juga via bisa apa? Ada GoFood sama GoSend. Terus apa? GoFood sama GrabFood. GrabFood sama GoS. GoFood sama GrabFood. Mentang-mentang dia biasanya gosenin baju, gosenin krim. Kalau makanan itu GoFood. GoFood sama GrabFood. Maklum ya, biasanya aku ngirimnya gosen-gosen. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget sumpah. Candu, es degan candu, bikin aku candu. Apa nyoba yang gitu? Ya, ikut setotan sampean ah. Apa-apa lah. Kita tukar-tukar ya, apa bener kata yang diomongin sama adikku ada selasi. Selasi bukan salasi. Salasi itu berarti kalau bahasa Arab, kalau bahasa Jawanya itu seloso. Salasi itu bahasa Arab. Ngomong apa? Salasi. Aku salah ya. Solasi, Mas. Jadi buat kalian bisa nge-request apa namanya bisa manis ataupun tidak manis ya. Bagi kalian yang tidak suka manis bilang aja mbak gulanya jangan banyak-banyak ya gitu. Kalau ini rasanya pas, manisnya pas dan seger banget. Itu seger banget tuh. Ayo sama singgi. Iki sing apa itu? Koko panda susu. Oh susunya gak pelit cak. Susunya gak pelit cak. Aku iki.
kamu sedang dikut. Leci lo enak leci. Oh ya leci. Oke. Okay. Dikocok sih. Dikocok dulu ya, kita kocok-kocok dulu biar apa manisnya itu merata ya. Iya. Merata. Wendo kore gak manis nih sore mau manis banget. Hmm. Gak lucu lah an. Oke, kita coplos. Bismillah. Masuk Bekasi kene dikeno nang ibu ambek eneng astagfirullah. Enggak apa-apa di situ kok nemane lo. Itu kok nemane yo yo enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Sale konten-konten kelambi kan wis ngono ae bosen. Makanan wis makan ngono ae. Akhirnya ya wis sing iseng tuku lah minuman kayak gini langsung buat nge-vlog. Jadi aku apa YouTube-ku ini mau tak bikin apa bukan daily vlog. Kalau daily vlog kan kalau di sini itu di daerah rumahku ya segitu-gitu aja. Jadi kalau di desa kan enak, banyak kayak pemandangan, terus gunung-gunung, masa-masa ala-ala yang di Gibam itu, ala-ala di Barno gitu kan. Iya, kalau di sini ya, masak ya, gunung-gunung itu emang kan ini tak kasih dapur kecil nanti masak-masak, terus dimakan sendiri, terus kulineran, pokoknya all about kuliner and drink. Iya, seadanya pokoknya ada yang bahan dibuat konten, ya udah itu di konten. Daripada enggak iki leci. Enak iki lho enak iki. Iki leci ne yo. Kroso. Pokok pandane enak ini. Oh, pokok pandan. Coba iki. Sampe coba iku. Tak coba yo. Kokok pandan oke aku mau nyoba yang kokok pandan ini ya. Kita coba yang kokok pandan. Bismillahirrahmanirrahim. Leci enak. Kroso. Kalau koko pandan itu manis. Manis. Pandannya juga apa? Santannya kerasa banget. Kok santan sih? Degan, cak. Iya sih, ini degan ya. Koko pandan. Iya, aku kan biasanya ini kan panganan. Biasanya kan makan-makan, berkuah gitu kan. Jadi, iya ini degan ya Allah. Lali, aku sak banget. Men, mikir apa? Enak manis gurih. Nek seger. Ya ono rasa leci iki enak. Pol, temenan. Enak. Pol. Nanti awalnya aku kira ini red velvet ternyata pandan susu. Nanti perpaduan antara degan, susu sama pokoknya ini best banget lah. Kalau aku manisnya itu pas, soalnya aku nggak terlalu suka yang manis-manis banget tuh. Aku nggak suka, soalnya aku menghindari manis. Soalnya nih manis-manis terus aku masih gak apa ya, sama yang aku cepet lemu. Lempoh, cepet lempoh. Oke, kita coba yang apa? Tapi ono sayangi sih Mas Iki. Apa? Ono sayangi. Sayangnya nggak dikasih sendok sama Mbak. Oh iya sendok. Ya. Itu ono sayangi, aku nggak dikasih sendok. Ini kalau jalan kayak gini harus sedia sendok juga, sendok plastik biar tidak menyusahkan customernya, karena ini apa kan dalamnya kan ada isian degan, terus isian nata de coco, terus leci juga kan. Sayang banget kalau kita nyutik gini kan angel ya, susah gitu kurang seger. Jadi kalau pakai sedotan ini kan nyutik kan angel kan iwu. Aku kan susu iki lho. Oh ya ini ternyata ada susunya banyak, banyak banget. Ada creamer. Oke, kita kocok-kocok dulu ya. Iki rasanya enak, aku nggak bucu, iki enak. Manisnya pas, tapi ono sayangi. Itu ya sayangnya yang tadi itu nggak ada sendoknya. Jadi buat mbaknya yang jualan, maaf ya mbak ya, kalau kita ada sedikit komplain atau sedikit masukan bukan komplain. Ini, masukan. Iya. Jadi kalau bisa sediakan sendok. sediakan sendok. Karena ini apa Fit? Rasanya kan udah enak ya. Enak. Pas manisnya juga pas, enggak terlalu manis, enggak terlalu enak gitu kan ya, enggak enak. Jadi sayang banget kalau peralatannya itu masih kurang ya. Cuma sedotan aja. Cuma sedotan sih. Overall ini enak. Enak. Good. Kalau nggak enak, nggak bakalan aku langganan sama. Ya apa tuh kok enak? Iku ku apukat. Ya lah, tak rasa no kok no apukat deh. Apukat lagi. Sampai kau pura-pura kagak ngerti. Apukat deh, enak aja. Tapi enak aja deh. Iku ku apa mas? Durian. Durian iku sih ngapain sih best best seller.
best. Ya, durian kan rajanya buah. Iya. Tapi kalau yang di sini ya, yang ada di sini aku paling seneng itu nata de coco. Ini tuh seger banget, ada asam-asamnya, asamnya lemon, terus perpaduan selasi sama apa nata de coco-nya tuh. Cuma sayang yo enggak ada sendok. Jadi kalau ada sendok tadi nata de coco bisa kita sendok. Ilah. Terus yang kedua, ini aku yang pertama. Kedua aku ini. Tuh. Karena apa ini? Ini tuh manis-manis gurih. Tapi kalau kalian yang pengen seger gitu ya, ini seger banget. Terus kedua ini, ketiga aku ada leci. Ketiga leci dan keempat apukat. Kenapa ini yang terakhir? Karena ini kan original, udah pada umumnya kan, pada umumnya. Aku mau yang ini sih, mana? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, enak. Overall ini tuh the best lah pokoknya. Buat kalian yang pengen apa? Penasaran lokasinya di mana nanti? Aku langsung kasih IG-nya aja lah, IG-nya. IG-nya. DM aja di Degan Candu. Kalau aku ya kan pertama order kan yang rasa leci. Tapi aku setelah ini udah apa ku? Udah nyobain order semua. Semuanya. Aku nomor satu kuwut. Kuwut. Nomor 2. Nomor 2 aku enggak suka terlalu manis. Aku sukanya yang ini. Leci nomor 2. Terus nomor 3 ini apukat. Apukat. Ini Koko Bandanya nomor 4. Ini original tetap yang terakhir. Soalnya original kan ya wis gitu aja. Gitu. Kan makanya base-nya aku ini. Base. Jadi tadi kan ini nomor kalau aku kan ini nomor 2. Iya. Yeah. Tapi di video nomor 4. Iya. Ini tadi di aku nomor 4. Ini di video nomor 3. Jadi untuk apa? Soalnya lidahnya kita kan beda-beda. Apa itu ada yang suka yang ini, ada yang suka itu. Nggak jadi definisi apa? Rasa selera itu relatif. Tergantung selera masing-masing. Iya. Gitu. Iya. Kevin tes malam ya Kevin. Iya Mas, aku mau bersih-bersih. Oh iya guys, jangan lupa follow Instagramnya aku, Vido ya. Sarif. Vido sama TikToknya ya. Banyak koleksi yang baru-baru di TikTok aku. Nah ini kan mau Lebaran kan ya. Barangkali buat dulur-dulurku di sana. Penasaran. Bingung cari baju kaftan, cari baju santai yang simple, yang sumber-sumber rempong. Iya. Ini banyak pilihannya. Untuk harga relatif. Murah. Ada yang sedangan. Ya, kalau ngomong mahal enggak boleh. Kalau kita beli, kita beli apapun ke apa? Kalau kita enggak mampu beli, enggak boleh bilang mahal. Soalnya mahal itu relatif, ada 2 pilihan kan ya. Jadi kita apa ya, kita ke siapapun nggak boleh mau mahal gitu, bukan pasarnya. Kalau kita nggak mampu, berarti itu bukan pasarnya kita gitu. Oke, karena baterai ini udah lemah, daripada nanti tiba-tiba mate jelek ya, itu kata penutupannya. Jadi aku tutup sekarang aja ya dulur ya. Pokoknya aku terima kasih buat kalian semua yang udah support aku dimanapun kalian berada. Semoga selalu diberi kesehatan jasmani, rohani dan ekonomi. Pokoknya wassalamualaikum. Jangan lupa follow Instagram aku Vida Sarif dan S Degan Candu. Degan Candu bikin aku candu.